TPRS ya guys. Ini 40, satu kardus untuk 4 orang ya. Itu 50. Nggih, matur nuwun. Mana ya? Thank you.
bisa. Gede rame lu soalnya motoran kali ini coba ya. Nakono Pak RT. Ini nggo keceh ngendi? Boleh isik. Oh, kono kae lho. Ana ning nggo keceh kae. Kanan dhuwur kae to. Sandale sapa kowe?
panas guys, tapi hari ini cerah, panas. Inilah pantai Watu Lawang. Itu tadi sana itu yang di pojokan tuh, yang celah sampai itu, yang Watu Lawangnya. Ini nyeneng ke anaknya, sayangnya lagi rame lu. Soalnya cuma bawa motor guys. Moga-moga besok punya gerobak dan keluarga besar dibawa semua piknik bareng lagi. Ini selin lu. Ya gitu ini. Iya. Lagi ke selfie ya, foto-foto be. Tapi kalau mandi di pantai selatan harus hati-hati ya guys, jangan pernah ke tengah karena ini sangat dalam itu, apalagi kadang ombaknya langsung besar. Buat keselamatan mending di pinggir pantai aja. Kalau bawa anak-anak harus diawasi. Harus diawasin pokoknya anak-anaknya. Selamat berwisata di pantai selatan, di sepanjang pantai selatan. Di sini soalnya banyak pantai di sepanjang pantai selatan Yogyakarta atau Gunung Kidul. Ibu ini ngopo kaya? Kalau di sana itu Pantai Dayanti, Pantai Sunda, Baron Krakal Kerupuk, guys, di sana. Di sebelah sana itu. Sebelah sana itu panjang pantai ada banyak di sana. Parang Tritis, Parang Kusumo. Ini kita asin di sini dulu. Wah. Kelas kebesar minggu ini sih guys. Yes, tulanan banyak sih. Jamnya ya telis. Jam rola sih. Jam siji panas. Panas banget guys. Mas Geo ngantongi pasir. Ratus dik. Ratus. Nunggu nih dah. Wah. Nanti disik ya guys. Dikaro nangon warung guys. Gorengan gitu, wah sambelnya cocok ya. Kecap karo sambel ya. Karena ini warung ini lagi Debu Wainem. Termasuk murah loh guys. Menunya murah termasuk guys. Cuma 20, 10,
nggak termasuk mahal di sini. Yang penting ada harganya kan. Jangan takut makan di sini. Di sebelah sini warungnya nih. Bu Wainem. Ya, habis berenang tadi tuh. Kita baru main pasir. Kita lihat sana nih guys. Wah, mancing apa ya? Nah, aneh. Mancing dia. Masih digawe guys. Mau dibikin kayak buat nyantai itu di sana tuh. Ngebor ini guys. Wah. Nah, tengah kene. Idum. Rp2.000 murah guys. Nah kene karo nyantai berapa enak nonton mancing. Ya boleh. Oke lagi tiga minggu lingguan guys besok guys. Wah, ikan lagi masih kecil ya. Balik, nunggu anaknya. Gantian nunggu anaknya nih. Ini kalau berdua sama pacarnya enak nih, sentuh bawa minuman atau apa yuk. Itu baik yang nunggu ya jembatan. Oh Pak Di, wah kasih ke bayi, pulang ibu dulu. Ini sih tadi. Nah guys, ini reviewnya Pantai Watu Alang, Pantai Watu Lawang, Walang goreng di sini juga banyak kalau gunung gitu loh. Yes, wajahnya mulai guys, wes sore, tengah telu wisan, tuh, Watu Lawangnya gitu loh guys, tuh, ya. Jepit tuh ya boh. Oh gue waktu ini jepit ya kok anak itu ragam digandeng ya guys kan mau ragam mulai ya anjay. Lewat lawang rawalang. kayak ngopo gak wah edum nak ini tuh gini ceritanya lawangnya ini guys.
Matur nuwun pokoknya selalu ngikutin Steve Pandi channelnya Orang Kladen. Gila lagi. Senenge anaknya. Mampir di Krakal guys. Oh, pantai Krakal ini. Mampir dulu di pantai Krakalnya ini lo. Baru surut nih. Sore hari. Tapi nggak ada apa namanya? Mataharinya. Mau lihat sunset malah nggak ada nih. Ndung opo? Buat bermain air juga bisa. Oh, di atasnya ada apa namanya? Gapura Pantai Krakal itu, guys. Tuh, ada Pantai Krakal. Makan bakwan kawi. Itu baru merengut anak wedok. Sore hari ini. Habis ini pulang. Karena waktu sudah jam 4 sore. Terima kasih sudah mampir di channel Steve Pandi. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya guys. Karena setiap tahun atau setiap ada kesempatan pasti akan berbagi souvenir. Terima kasih, matur nuwun, berkah dalam.